Alhamdulillah, saat ini kita sedang ada di Bandara Ahmad Yani. Kita sedang menjemput salah satu siswa kita yang telah memenangkan kompetisi Sains Madrasah tahun 2023 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, puji syukur kita mendapatkan prestasi yang baik pada kesempatan lomba tahun 2023 ini. Ini sudah tahun ketiga kita mendapatkan prestasi secara beruntut di kompetisi Sains Madrasah. Harapannya untuk tahun-tahun selanjutnya, teman-teman yang lain, siswa-siswa yang lain bisa termotivasi untuk berprestasi lebih bagus lagi. Di KSM tahun ini saya mendapatkan medali emas, alhamdulillah. Ya, karena itu juga perjuangan juga dari tahun sebelumnya saya mendapat perak, sehingga saya mencoba lagi sehingga bisa mendapat emas di tahun ini. Lalu harapan kedepannya semoga bisa terus meningkatkan prestasi yang ada sehingga terus hingga tingkat internasional juga dan bisa mendapatkan medali di OSN juga.